Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Hari ini, gambar Asus Zenfone Max Pro M1 telah diperlihatkan ke arena web. Melalui maklumat yang tertiris, peranti ini jangka hadir dengan chip Snapdragon 636, memori 4GB RAM serta sokongan dual SIM. Peranti yang hadir dengan antara muka asli Android tanpa penambahan Zen UI ini dijangka memasuki pasaran tempatan sekitar Mei ataupun Jun kelak. Selepas pelancaran telefon pintar Oppo F7 secara rasmi di pasaran tempatan, Oppo Malaysia telah menawarkan satu lagi variasi untuk peranti ini, iaitu storan sebesar 128GB dan boleh dapati pada harga RM1,699. Selain itu, desas-desus mengatakan bahawa Apple iPhone SE 2 mungkin tidak akan dilengkapi dengan Bicu Audio seperti model mereka yang terdahulu. Peranti ini juga dipercayai akan mengekalkan penggunaan Touch ID dan juga menggantikan chip A9 kepada A10 Fusion. Bercakap mengenai Apple lagi, pihak mereka dikatakan terpaksa untuk terus bergantung kepada Samsung jika ingin terus menggunakan skrin OLED. Hal ini kerana pihak LG tidak mampu memenuhi permintaan dari Apple. Selain itu, bagi pengguna MacBook Pro 13 inci tanpa touch bar, pihak Apple telah menawarkan pengguna dengan gantian bateri kembung untuk peranti tersebut. Akhir sekali, Google pula kini dilaporkan telah menghentikan sementara pembangunan Google Allo. Hal ini kerana tidak ramai pengguna yang menggunakan aplikasi permesejan Google Allo ini. Sementara itu, pihak Google hadir dengan sebuah lagi aplikasi baru dikenali sebagai Grasshopper, di mana aplikasi ini menggalakkan pembelajaran pengatur caraan kepada pengguna dan aplikasi ini juga boleh dimuat turun di Android dan juga iOS mulai hari ini. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada esok hari, saya Aida Kamalia untuk Amans.